Aduh, semenjak ada ojek online nih. Baru lihat nih. Ojek online apa offline? Nangkap lain nah. Wala nangkap dai. Mau nangkap apa lain? Mas, baru sini. Benar lain, kap lain, kap. Kala nih, kala. Hari. Wah, narik aja lu udah lu. Enak deh. Aduh. Udah yang keempat ya ini ya? Apa? Keempat. Ah, nggak usah gitu. Kok dari tadi ada pelanggan terus sih? Lu pikir keempat? Gua udah keenam. Udah keenam? Gua narik dari pagi. Aduh. Soalnya gua pagian, ntar lagi gua harus balik nih, ada acara sama bini gua. Kok dari tadi sepi ya? Motor lu bagus, tapi sepi. Sepi? Lu tahu kenapa? Kenapa? Bukan masalah motornya. Masalah kokik dari motornya. Oh, bukannya lu, penumpang kalau motornya bagus, bawahnya pengen naik yang bagus? Belum tentu. Kalau hoki motornya udah hoki, mau siapa juga udah kayak laler, nempel sendiri. Orang jalan nih mau pergi nih, bisa belok sendiri kemari. Padahal lagi nggak mau ngojek, bisa tiba-tiba ngojek. Padahal motor kok jelek kali gini ya? Lah iya, ini hoki motor. Ini orang nih, orang lagi jalan nih, gue lagi naik motor, diem aja. Lagi jalan gini, tiba-tiba gini. Lihat tuh, ada magnet. Ada magnetnya. Motor ajaib ini mah. Gue nggak tahu kenapa. Nah, kan? Bener tuh. Iya, iya. Ojek baru. Ojek baru. Orang Thailand. Mana bisa dia saingan di sini? Dikiranya gampang cari pelanggan. Gua tanya. Coba aja ngomong. Bang, bang. Bang. Ojek baru. Ojek baru. Nenggala nangkap. Itu ada artinya tuh. Enggak tahu. Udah berapa lama, Bang? Berapa lama? Wala naik. Wala nangkalam. Wala pelam. Panas. Ngomong panas. Elah. Ini penumpang bisa nyasar apa dia? Ini aku belum ada pemasukan nih. Terus? Pinjem dong. Wah. Nanti kalau ada dua pelanggan aku balikin. Kalau hari ini aja boleh, tapi kan gua besok gimana? Ya kita kan udah lama best friend. Aduh. Pinjem sehari, nanti kalau udah dapat duit aku balikin. Berapa lama pinjem lo? Sehari doang. Sehari? Sehari. Ini kan motornya bagus. Mahal ini murah. Oh iya, main buat kondangan nih. Ya udah dah, tapi pinjam doang. Ya udah enggak apa-apa, kalau mau kondangan. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Hati-hati lu. Lu udah gua kasih motor bagus, kalah sama yang pakai pala. Thank you lu. Hah? Udah bantu aku. Ya, benar, Bang. Lebay lu ah. Benar juga ya. Yang lainnya gimana nih? Kagak. Oh, iya. Gak biasa motor baru nih. Bisa ini. Ini engkol. Hah? Di engkol. Engkol. Itu rezekinya gitu. Oke, okay, oke. Okay. Rupiah. Oke. Okay. Gua cabut ya. Oke. Okay. Pecah kepala, kepala. Ada banyak. Alap. Alap. Ini gua lana apa? Aduh. Ini emang ngaruh kali ya. Tapi percaya nggak percaya memang kalau yang namanya motor bawa rezeki itu bisa nambah rezeki memang. Wah, wow, bener nih. Belum apa-apa. Mana, Mas? Pasti waktu jalan ke sana kayak kepanggil ke sini ya? Itu dia. Ada magnetnya. Bukan main. Ngomong-ngomong, ini ayo. Pangkalan Ari kan? Oh iya. Ini motornya. Ini motornya pas saya banget. Bawa. Pasti ngerasa kayak ditarik. Iya. Tertarik banget dari sono no. Sampai sini kelihatan. Pasti karena motor ini ya. Motor Ari kan? Motor Ari. Canggih. Ayo. Saya bawa boleh? Hah? Saking manjurnya motor ini. Saya yang bawa. Sampai orang yang mau bawa. Bener. Boleh, Mas. Boleh. Ayo bawa. Tahan dulu, turun dulu. Oh iya. Ini gini ceritanya. Naik aja dulu, naik. Naik dulu. Kalau gini ngojek mah enak. Abang turun dulu. Hah? Abangnya turun dulu. Kok turun? Turun di sini, diri. Biar enak dilihatnya. Oh iya. Enak dilihatnya, dipandangnya enak lurus ya kan? Iya. Ari, udah nggak nyicil 3 bulan, Bang. Ini punya leasing, jadi gue mesti balikin ke leasing. Ini kami tukaran. Kalau mau ngambil motor dari sana aja, jangan yang gini. Ya udah, Abang ambil punya sama Ari. Terus aku naik apa? Jalan kaki. Bawa. Minggir. Balak nakap. Balak nakap.
Ari utang sama orang Thailand nih. Hati-hati di sini ya. Saya naik apa? Banyak setannya. Ini motor cicilan. Iya, iya, iya. 3 bulan lagi ini utang bayar. Tenanglah. Aduh. Lebih bagus nih. Ini yang dinamakan takdir ya. Memang ada aja cara Tuhan kalau ngasih rezeki nih. Ada aja jalannya. Benar-benar tuh motor Ari tuh. Jadi ini maksud Ari, motor pembawa rezeki.